Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengusulkan dibentuknya Posko Indonesia Siaga untuk mencegah potensi kecurangan dalam pemilu serentak 2024. Gatot menyatakan usulan itu muncul setelah ia membaca hasil survei Pemuda Ijmi Pusat yang menyatakan pemilu 2024 dipastikan curang. Gatot khawatir jika tidak dicegah, kecurangan pemilu akan berdampak serius, melahirkan disintegrasi bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.